Berikut adalah nomor-nomor terkutuk yang kalau kalian hubungi, kalian tuh bakalan menerima kesialan. Yang pertama nih ada nomor 666 dari negara Amerika Serikat. Nah, ini udah jadi legenda dunia banget kalau nomor 666 ini adalah memberikan kesialan. Karena diketahui kalau 666 adalah nomor iblis. Yang kedua nih, 1011 kali. Nomor ini itu tuh tidak cuma dikutuk di satu negara, tapi di seluruh negara itu tuh hampir mengutuk nomor ini, guys. Seperti di negara Cina, Bulgaria, Korea Selatan, dan juga Vietnam. Katanya nih, kalau kalian menelpon nomor ini, tetap akan ada suara pria yang meminta kalian untuk menelpon kembali 15 orang setelah kalian. Karena kalau kalian tidak melakukannya, kalian tuh akan menerima kesialan. Yang ketiga nih, ada nomor dari Jepang nih. Katanya nih, nomor yang tertera ini adalah nomornya si Sadako. Jadi kalau kalian pengen ketemu sama si Sadako nih, telepon aja nomor ini, guys. Yang keempat nih, ada nomor 20 20 20 20. Jadi nomor ini tuh kalau kalian telepon, kalian tuh akan mendengar kata-kata Susie's dying, yang artinya Susi lagi sekarat. Yang kelima nih ada nomor cantik dari Bulgaria ini, guys. Tapi nih diketahui siapapun yang mempunyai nomor ini itu akan berakhir tragis. Pemilik pertama dari nomor ini katanya itu meninggal karena kanker yang ganas. Pemilik kedua meninggal karena ditembak. Dan pemilik ketiga juga sama nih, ditembak juga. Nah, karena adanya tragedi yang sudah disebutkan tadi, makanya nomor ini tuh nggak ada lagi yang mau pakai di negara Bulgaria sana, guys. Nah, dari 5 nomor telepon yang sudah disebutkan tadi, mana nih yang mau kalian hubungi malam ini? Komen dong.